Assalamualaikum sahabat. Perkenalkan, nama saya Naura Ruwaida Laksmi. Hari ini kita akan mengeksplor wisata kebun jambu kristal yang ada di Desa Telokorjo. Yuk ikutin terus yuk. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di wisata kebun jambu kristal, tepatnya di Desa Tulogorjo, Kecamatan Kepobaru, Kabupaten Bojonegoro. Di tempat ini kita bisa memetik buah jambu dengan didampingi pemandu. Proses pemetikan pun sangat mudah karena pohon jambu yang di tempat wisata ini tidak terlalu tinggi. Tidak hanya ada jambu biji aja loh. Di sini ada banyak jenis buah. Ada jambu kristal, jambu biji, berimbing, dan sirsak. Proses perawatan pohon-pohonnya juga dilakukan dengan semaksimal mungkin demi menghasilkan buah jambu yang terbaik. Selain itu, juga ada banyak jenis ikan. Selain petik jambu, tempat wisata ini juga menyediakan sarana outbound bagi para siswa sekolah. Selain kebun jambu di desaku, ada banyak wisata yang ada di kota Bojonegoro. Wisata petik jambu kristal juga sering menjadi tempat rujukan bagi mahasiswa perguruan tinggi untuk praktek kerja lapang.